Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dari kejauhan ada masjid yang bagus guys. Bagus banget bangunannya, kayak apa ya, eksotis gitu. Bagus guys, kita cari tahu guys ya. Kayaknya jalannya mengarah ke arah sini guys. Kita akan melacak keberadaan masjid yang bagus guys. Oke, kita lanjut guys, sambil jalan pulang guys, karena waktu sudah menunjukkan jam 5 lewat guys, hampir setengah 6 menjelang buka puasa guys. Ini dia tempat favorit saya guys, kita kayaknya udah terlalu sering kesini guys ya. Ada pertigaan kali guys. Wow. Ini jalannya guys nih. Jalan ini guys masih batu-batu sama tanah nih. Ya mudah-mudahan aja kering ya. Thank you.
Ini yang bikin penasaran, guys. Ini dari dekat nih, guys, penampakan masjid yang jauh. Dari kejauhan cukup bagus. Ini coba kita lihat, guys. Nih, Masjid Jami Al-Ishaq Asharullah, Kampung Tanggeng, RT 5 RW 15 Desa Bojongloa, Kecamatan Ancaikek. Ini bagus, guys. Guys, ini masjid bagus. Bagus banget. Tapi kok sendiri ini, masjid gak ada rumahnya, guys. Masjid berdiri gak ada pemukiman penduduk, guys. Ini agak bingung juga nih. Nanti kita cari tahu, guys. Nah, kita udah masuk ke bagian halaman dalamnya, guys. Luas banget. Masjid Al-Ishaq Ansharullah. Di atas ayat tulisannya. Oh, mohon. Anak namanya di sana setinggu gaduh. Di donatur. Jangan kan. Jangan kia pak. Kiai padel teh gaduh jamaah. Namina teh ibu haja. Siti naon lah. Gaduh tanah iya. Diwakapkan ti jamaah teh kak guru na nyata kak kiai padel. Nah, si tanah teh kiai gak lura rencangan kuliah orang Singapura. Nah, jadi terangin di pasian waket tanah ku rencangan di pangandamakeun mah di biayaan ngada mah masjid. Mohon. Janten tinu hiji wakap tanah, tinu hiji wakap masjid. Masyaallah. Nah, wujud yang terima. Nah, iya, gitu kak kiai. Tadi saya berbincang dengan Pak Rudi namanya, guys. Pak Rudi itu pengurus mungkin ya, yang dipercaya mengurus masjid ini, guys. Ternyata ini masjid ya yang apa ya, yang punya lah gitu ya, bukan yang punya siapa ya. Nah, penanggung jawabnya mungkin Kiai Haji Fadel Abdullah, guys. Ustadz di Bandung yang punya banyak jemaah gitu. Jadi beliau ini dari tanahnya juga wakaf, pembangunan masjid juga wakaf. Dari para jemaah dan donatur yang punya kepedulian yang bagus ya mungkin ya, guys. Dan ternyata memang sudah luar biasa ini, guys. Ini rencana ke depan katanya mau ada pondok pesantren, guys. Yang cukup lah gitu, bagus mungkin ya. Terus sekarang juga udah ternyata agenda pemakmuran mestinya udah berjalan bagus, guys. Katanya nanti habis apa bulan puasa aja udah padat ya acaranya. Terus yang rutin di luar bulan puasa itu ternyata ada tabligh akbar tiap hari Minggu, tiap minggu pertama, tiap apa ya, tiap bulannya, guys. Jadi nanti saya coba lah mau ikut ke sini, insyaallah, guys. Para habaib gitu, guys. Para alim ulama lah gitu ya. Dan ternyata jemaahnya sementara ini yang ini ya kampung sekitar sini, guys, yang agak memang secara jarak agak jauh ya, guys ya, agak beberapa puluh meter mungkin, guys, dari Kampung Tanggeng. Katanya sih ada 3 RW lah berjauhan gitu, guys. Demikianlah, guys, kita telah menguak misteri masjid megah di tengah persawahan dan pinggir kali Cimande, guys. Ternyata begitulah keberadaannya, guys. Semoga informasinya bermanfaat, guys. Oh ya, guys, mari kita makmurkan masjid sekitar kita, guys. Dan masjid dimanapun, karena masjid itu sebenarnya kan rumah Allah, guys. Punya kita juga dimanapun masjid itu berada. Mari kita makmurkan dengan silaturahmi dan amalan-amalan serta syiar agama
Oke guys, selamat menunggu waktu buka puasa guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.